Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sar Hidup KPDN memeriksa sebanyak 14 gerai durian di sekitar ibu negara selepas menerima aduan daripada orang awam berkaitan tanda harga, iklan mengelirukan dan perniagaan secara dalam talian. Pengarah KPDN Kuala Lumpur Mohd Sabri Semam berkata fokus utama pemeriksaan adalah berkaitan pematuhan oleh penjual durian di bawah akta-akta yang digariskan kementeriannya. Katanya Ops Duri dijalankan sejak tahun 2018 melibatkan 37 pemeriksaan namun tiada kes direkodkan pada tahun ini bagi peniaga durian. Jelasnya permintaan buah durian sangat menggalakkan dan pelbagai promosi dibuat para penjual untuk menarik minat pembeli. Pemeriksaan semalam dibuat di sekitar Kepung Baru melibatkan 10 anggota dengan memberi tumpuan kepada pematuhan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011, Akta Timbang dan Sukat 1972, Akta Perihal Dagangan 2011 dan Akta Perlindungan Pengguna 1999. KPDN Kuala Lumpur mengambil inisiatif untuk membuat pemeriksaan dan hebahan bagi memastikan peniaga durian berniaga secara jujur dan mematuhi peraturan yang digariskan.